Beredar video viral aksi pencurian terekam CCTV di salah satu warung yang berlokasi di Desa Seirotan, Kabupaten Deli Serdang. Menurut informasi, kejadian ini terjadi pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024 sekira jam 13 waktu Indonesia Barat. Diketahui seorang bapak-bapak bersama anaknya yang berbaju kuning sedang berbelanja dan memesan barang belanjaannya di warung tersebut. Terlihat dalam rekaman, bapak-bapak tersebut sedang berbelanja dan melakukan pembayaran di kasir warung. Ketika selesai pembayaran di kasir, bapak tersebut pun keluar diikuti pemilik warung untuk mengambil barang pesanan yang sudah dibayar sebelumnya. Ketika saat berada di luar, diduga dengan kesempatan itu, anak yang berbaju kuning terlihat masuk kembali dengan buru-buru ke dalam warung dan langsung menuju laci kasir. Terlihat jelas anak tersebut tak butuh waktu lama langsung membuka laci dan mengambil uang yang ada di laci tersebut. Diduga modus pencurian ini dilakukan ketika pemilik warung sedang lengah dari pengawasan dan pemilik warung tersebut menjaga